Sekarang dah alang-alang buka semua benda. Nampak yang bermasalah, kita perlu ganti lah. Saya tengok memang dah lama tidak ganti dia punya water pump ni. Okey, selepas berbincang dengan dia punya owner kereta, rupanya dia punya blok ni pernah potong sebelum ni. Jadi perlu cek jugalah sama ada dia punya piston dah pernah oversize ataupun sebaliknya. Dan bila saya tengok dia punya blok, kalau korang perasan, piston yang dia guna sekarang ni adalah size 100. Artinya ni adalah sepotong bro Hakyo. Dan saya tidak pasti kenapa sebelum ni piston ni tidak di oversize ke 55 bro Hakyo. Sebab menurut owner kereta ni, blok ni baru pertama kali potong. Tapi nampaknya foreman sebelum ni piston dia terus lompat ke size 100. Sebenarnya dia masih boleh potong untuk size 55. Tapi ni dah last potong. Ni dah last piston bro Q. Dan kalau nak punch lain lah, boleh. Bukan tidak boleh sebenarnya. Tapi risiko kena tanggung bro Q. Ada beberapa case yang kita pernah jumpa sebelum ni. Bila blok kita tanam lain lah. Bila engine dah siap dipasang, engine akan selalu panas bro Q. Itu adalah dia punya efek lah. Kita tunggu apa respon daripada owner kereta dulu. Tengok macam mana. Assalamualaikum, update terbaru tentang enjin Proton Wira. Tempoh hari dah berbincang dengan owner kereta dan owner kereta setuju untuk ganti enjin. So sekarang tengah tunggu dia cari enjin. Dan enjin kereta dia dah jumpa dekat KL. So kita tunggu proses untuk kirim ke Sabah bro Q. Okay, engine baru sampai. Saya baru sambut daripada Azameke. Bila kita beli engine scan hand untuk mengelakkan dua kali kerja dan untuk elakkan datangnya masalah, ada beberapa benda yang kita perlu ganti dan cek. Dia punya flywheel oil seal kena ganti baru. Ini baru water pump dan juga timing belt. Timing belt ni wajib diganti ya. Water pump dah pasang semalam. Bearing semua dah ganti. Hari ini kita proses naik engine ni. Ini engine asal. Okay, asalnya dia punya engine ni dia menggunakan fuel injection. Sebab bagian AC pump ni dia dah matikan. Tapi plate tu saya dah buang. Sebab kita akan guna AC pump ni balik. Dan lagi satu, enjin ni bukan kita terima dan terus PNP pasang. Sebab ada yang dah kena ubah dan korang boleh tengok dia punya batang thread ni. Dia punya batang thread ni kalau kita ikat dia punya ball nut, ball nut tu tidak akan rapat bagian manifold ni lah. Sebab thread dia hanya sampai sini saja bro. Berarti skru ni dah pernah ganti dah ni. So sekarang ni kalau kita ikat dia punya ball nut, kita cuma dapat ikat sampai sini saja. So dia masih ada ruang lagi. Sekarang ni ada dua saja cara untuk ikat dia punya manifold ni. Sama ada kita perlu tambah washer, kita kejar balik dia punya thread ni, kita tambah washer sampai sini, sampai thread ni. So bila kita ikat ball nut, oh, dia akan tolak manifold ni. Sekarang ni kita perlu tambah washer ataupun kita ganti dia punya batang ni lah. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 batang. Yang ni saya dah tambah washer, jadi perlu tambah 1, 2, 3 washer juga untuk tekan dia punya manifold ni. Okay, manifold saya dah pasang, AC pump pun saya dah pasang. Dia punya AC pump saya guna skru 12 macam ni. Sebab yang ni pun sebenarnya diorang dah ganti sebenarnya. Dia punya skru ni, batang skru ni dekat sini. Diorang dah ganti yang pendek. So kalau saya guna yang ni, dia punya ball nut memang tidak akan sampai lah. So saya buang dia punya batang ni 2 biji, 2 pieces. Dan saya ganti skru 12 yang panjang. Banyak kerja juga ni. Sikit punya hal tapi ya agak melambatkan proses pemasangan juga. Di tengah ganti dia punya stabilizer babus, bagi kereta Proton Wira, Proton Wajah,
cara ganti benda ni. Dia punya Bosch ni, stabilizer bar Bosch. Dia ada enjin atau tiada enjin, cerita dia sama saja bro Kio. Cara ganti benda ni sama saja. Benda ni dia lalu belakang frame ni, cross member ni. Dia lalu pada bahagian belakang. Benda ni kita memang kena turun dia punya cross member bahagian bawah, sama macam peralatan wajah. Dan kita kena buka daripada bawah ataupun daripada tepi lah. Dan kerja-kerja ganti benda ni bukan mudah, memerlukan kemahiran dan kesabaran. Bus dia terletak pada bahagian dalam tu. Ah, tu dia. So untuk pemasangan cross member ni kena turun. Dan masa pasang skru nanti, masa ikat skru nanti, elakkan dia punya skru senget bro Kyu. Layan sampai malam bro Kyu. Oke. Dia punya mounting yang ke gearbox ni hanya ada 2 skru saja, 17. Yang ini dah lost. Dan bagian mounting ini cuma ada 3 saja, 1, 2, 3. Yang ni dia punya ball nut memang dah patah bagian mounting. Skru ni memang dah tak ada bro Kyu. Masa saya buka pun memang dah tak ada. Korang boleh tengok, dah buka rat, buka sudah. Mungkin pomen sebelum ni bagian bawah tu, kiri kanan okey. Okey, dia punya engine dah naik. Dia punya skru gearbox dia dah pasang, mounting pun dah pasang. Dan ini pun dah free. Ini dia punya engine. Engine dah saya pasang. Hanya tinggal dia punya ekon sistem, tapi ekon sistem dia sebab dia beli kompresor baru. Masalah dia sekarang piping ni dia tidak ngam pergi ke kondenser, dan begitu juga pergi ke cooling coil. Size pipe tidak sama. Kalau dia nak guna juga kompresor ni dan juga piping tu, kondenser dia kena ganti dan juga cooling coil. Ataupun dia potong balik pipe lah. Dia guna pipe original tapi kena potong, kepala dia kena guna. Begitu juga dengan cooling coil, pipe ni kena guna balik tapi kena potong dan welding lah. Tengok owner nak macam mana. Kalau dia nak potong welding boleh, ataupun dia nak ganti cooling coil dan juga condenser coil. Sikit lagi bro Kyu, sok boleh start dah ni. Kalau tidak apa-apa masalah, insyaallah boleh start. So saya dah gam semua dia punya pipe dan boleh masuk air lepas ni. Enjin kereta susah hidup bro Kyu. Kalau hidup pun dia macam bunyi enjin motorbot. Saya sudah cek dia punya gate valve, ada salah satu gate valve nomor 2 bagian intake yang bermasalah. Tapi sekarang tengah cari saya punya fuel gauge. Gate valve yang terlalu longgar boleh menyebabkan piston nomor 1 dia lost compression, ataupun dia punya gate valve boleh patah. Oh, ini dia, saya punya fuel gauge. Patutlah enjin tidak steady disebabkan dia punya gate valve nomor 2 bagian intake ni sangat-sangat longgar. So ini saya kena set balik. Gate valve nomor 2 longgar boleh menyebabkan enjin lost compression bro Kyu. Alhamdulillah settle. Sekarang dah hidup kereta ni. Nah, tinggal pasang dia punya carburetor filter, kabel timing belt, sambung dia punya grounding. Kereta ni dah settle, cuma dia punya aircon masih belum settle lah, sebab nah kereta ni dia ada beli kompresor dan juga dia ada ikut sekali pipe lah. Sekali dia punya pipe tu dia tidak ngam masuk ke kondenser dan juga cooling coil. Head cover ni guna balik sebab dia punya pipe vacuum ni dia tidak sama lain. So, saya baru basuh, gearbox pun baru basuh. Celah ni saya tengok macam ada kesan gam.
saya tengok macam kemungkinan ada bocor, tidak pasti, ini bukan saya yang gam, dan macam ada kesan welding, tidak salah saya, kemungkinan bocor dekat celah tuh, ada kesan silikon, kemungkinan pecah atau macam mana. Engine asal hangkang disebabkan overheat. Hari ini saya akan cari satu tayar belakang, sebab ada satu tayar belakang yang pecah dan owner minta tolong saya ganti, dan kemungkinan lusa saya akan hantar mereka ke KK.